itu anaknya Sanggar. Kenapa anak Sanggar? Kenapa? Nah, dia tiduran terus dari tadi, males-malesan. Sakit Mas Edo? Kok pucet ya? Eh, dia ngomong apa lu nih? Eh, Luki. Luki jawab. Lu kok gini? Turunin Mas Jok, turunin. Wah, ini malah kemasukan apa? Bener nih kemasukan nih Mas Joko. Oh, apa selama ini dia ketempelan kali ya? Bisa jadi Mas Jok. Argani, dia itu marah. Beneran marah. Karena apa? Dia katanya kan kemarin pentas. Pentas enggak dimainin. Nah, salah siapa? Woi. Woi, kamu jadi ngejek ngawur nih Argani lo. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi. Ini ularnya Mas Ado udah dikasih nama. Namanya Supri, guys. Enggak mau, Boy. Mas Ado harus tuh, ularnya nih. Tak bilangin. Sejak kapan? Jenis piton ya, Moyo. Dia itu enggak mandi. Kalau dia enggak mandi, dia enggak minum. Mas Ado ini salah satu syarat biar bonding sama kamu. Si Supri. Eh, besok pas pentas GSM atraksinya kamu keluar pakai ular. Wah, keren. Wah, mentang-mentang ini belut enggak keluar terus aku pakai itu. Wah, sabuknya itu ya Mas ya dari ular ya. Iya, benar. Warok ponorok. Gua pakai ular ya dulu. Nih nih. Ini loh Mas. Enggak, please. Aduh, Mas Joko, Mas lihat lu. Kaget. Oke, guys. Tuh keren banget nih ularnya nih. Mas Joko, ini tuh gini Mas Joko. Kemarin tuh dibeliin sama Entul buat Mas Joko gitu. Buat Mas. Iya. Heeh. Tapi sekarang waktunya Mas Joko. Bentar. Joko ke sana. Mau hati-hati, Mas Joko. Waduh. Mau lari nih. Tarik aja. Aduh. Udahlah, udah masukin. Apa sih masuk? Itu anaknya Sanggar. Kenapa anak Sanggar? Kenapa? Dia tiduran terus dari tadi, males-malesan. Males-malesan. Dulu ngomongnya yang benar. Ngomong yang benar. Bentar. Yang lainnya pada ini packing-packing. Pada itu Bari bantuin packing. Kan tiduran terus gimana itu? Mas Joko bener enggak nih? Benar. Gitu, wah malu-maluin serius. Ini bikin malu aku Mas Joko. Ini kan anak kesayangan kamu. Maka dari itu, wah kalau kayak gini malu-maluin serius. Gimana ini Mas Joko? Aku juga bingung. Aku sebagai HRD merasa tidak dihargai. Sama? Ya udah maluki. Wah, ini enggak bisa dibiarin. Briefing kerja harus giat gitu. Benar Mas Joko udah ngasih kayak gitu. Gini, aku dari tadi di sana setengah jam. Aku tungguin aja. Cuman dia tidur. Wah, enggak bisa tidur. Eh, si Supri masukin dulu, weh. Supri masukin. Ya. Diikat punya. Enggak apa-apa lah. Apa? Sini dulu. Ini dimandiin. Mas Joko pelan. Udahlah, ini biar dimasukin. Yo. Yo. Ini kenapa pada malas-malasan anak Sanggar ya? Udah ayo. Yo, kesana udah. Ayo. Hey, tapi beneran enggak itu Mas Joko tuh? Iya beneran. Jangan mengada-ada. Benar. Padahal biasanya suluk itu orang yang paling tegap Mas Joko. Ya kan dia sebagai makanya ilmu juga. Dan rapalan mantra-mantra tak turun ke dia. Kalau sampai beneran ini apa kontrak itu udah ikut bantu yang lain. Ini malu-maluin aku. Gak nyangka banget sih. Padahal dia aku udah jadiin admin tuh. Masa gitu? Mana orangnya? Loh, gimana? Loh, gimana? Ini orangnya. Woi, Mas Aduh. Kamu itu ayo. Mereka itu pada kerja. Ini kamu tuh jangan bikin malu aku. Tidur siang. Loh, Gina. Kamu itu udah ibaratnya udah naik kasta, beda dari yang lainnya. Kamu tuh harus bisa memberi contoh mereka. Rapalan mantra udah tak kasih tahu ke kamu, udah tak ajarin. Ini kamu mungkin malah kayak gini. Pacaran sama ceweknya. Ah, jangan-jangan kamu pacaran ya? Jadi bangun. Pacaran ya kamu ya? Malam ini pasti pacaran nih. Kalau kayak gini bener ya? Iya, dia gak mementingkan ini pekerjaan, Bo. Iya, tapi dia jangan dulu itu alasannya kenapa dia sampai kayak gitu. Tapi dia sakit ya? Hei, lu.
Sakit masa dua? Kok pucet ya? Dia ngomong apa lu nih? Luki! Luki jawab! Sabar dulu. Ini jangan sampai aku tuh, ini naik darah lagi. Sabar dulu. Sabar. Ini kayaknya beda loh. Bedanya apa? Woi, kalian diam dulu. Berhenti. Ini lagi kerja Mas Jaka. Lagi kerja Mas Jaka, jangan di ini. Ya pastinya kan. Sakit apa? Dan ada ini itu lem tak suruh tidur emang sakit itu. Eh, kamu jangan kayak gitu. Ini harusnya kerja, Jin. Ya mungkin lagi. Ya itu kakak lintain kamu. Ah, kamu udah kerja kan udah banyak. Eh, kasihan kalau. Ayo, Mas, ini sisa curi. Ini kayaknya ada yang beres. Enggak beres apa nih orang dia tuh pucat. Kebanyakan pacaran kali ah. Rokin aja lah. Lu. Panas gak sih? Pucatnya. Iya, pucat banget. Kalau panas angin biasa enggak kayak gini loh, Cak. Terus apa sih? Luki. Woi. Hah? Aneh ya. Jangan ngigo kali, Mas, yo. Mas, kok dari sini? Masuk dari sini. Ada yang beda ini. Bedanya apa? Ini kan yang namanya demam panas kayak gini, Boy. Iya, tapi rasanya itu beda awalnya, Mas Jo. Coba. Memang biar cek aja. Gimana? Tapi ini beda sesatnya, Mas Jo. Luki. Enggak ada bedanya tuh. Enggak ada bedanya kayak gini. Coba. Kemarin dia main ke kuburan atau apa? Main enggak sih? Wah, jujur. Ini. Tunggu magi ini. Turunin Mas Jok, turunin. Buka aja. Nah, kan Mas Jok, aku udah bilang kan, ini bukan masa angin biasa. Kok bisa gini sih tapi? Ya makanya itu. Nasawan. Gak tahu kan kemarin kita. Sabut mungkin itu. Kita nggak ke kuburan atau nggak ke apa? Mas Jok. Turunnya aja, kalau ada yang luas kok. Wah, ini malah kemasukan. Bener nih kemasukan nih, Mas Joko. Oh, apa selama ini dia ketempelan kali ya? Bisa jadi, Mas Joko. Kemarin mau gimana sih? Iya, bener. Coba tanya dia kemarin gimana. Mau ke mana? Kemana? Ingat-ingat. Iya. Ingat-ingat, kalian itu sebelum. Oh, sering uji nyali. Kemarin tuh hujan, mana di sini. Kemarin kan habis liburan, kita gak kemana-mana. Sebentar Mas Joko, tapi sensasinya ini geter-geter kayak gini, aku pernah ngerasain kayak gini yuk. Bentar, ala kebaya, aku tak tanyain aja yuk Mas Joko. Coba tanyain aja lah. Dia jawab. Aku paham ini Joko. Siapa? Harga nih. Masa harga nih masuk? Tanpa alasan. Kita kan gak ngapa-ngapain. Iya loh. Ada yang salah sama Jok katanya, Jok. Hah? Apa? Gak tau. Wah, ayo Mas Joko. Apa sih? Mas Joko, wakil. Sama Joyo nih, sama Joyo. Emang kenapa? Harga nih, dia itu marah. Beneran marah, kenapa? Dia katanya kan kemarin pentas. Pentas enggak dimainin. Nah, salah siapa? Mas Joko kamu itu di transit gitu. Berarti alasannya karena enggak dimainin. Ah, Mas Joyo yang buru-buru. Gini. Hari kenapa kemarin enggak ikut pentas? Dia kan bukan anggota. Jadi gini loh Mas Adok, kita kan kemarin menghemat waktu tuh pentasnya. Memang kita buat 2 jamur sari alias 1 barongan yang keluar. Tuh kakak kayak gini gimana coba? Kalau udah mau dibawa pentas, harusnya enggak barunya udah bisa dibawa. Itu kan baru kan dibawa udah saja ini udah siap, kita udah manggil. Tuh. Lah terus gimana? Coba harusnya dibawa keluar gitu loh. Wah, coba tanyain minta apa deh biar keluar. Gua bak tak tuntut metal ge. Pipun ke sana. Oke guys, kita coba ngeluarin Argani dulu ya. Kayaknya dia marah karena enggak dibebasin. Bisa, Mas Jo. Gimana? Buka aja bisa. Hah? Bisa dikeluarin deh. Aduh. Gigi hemat ya. Soalnya pentas menika seminggu paling. Nggih. Gimana Mas? Minta gimana Mas menika? Dia pokoknya enggak mau minta pentas, enggak mau pentas. Dia apa? Bersemayam di tubuh suluk kita terus. Padahal kita kan pentasnya seminggu lagi. Jadi dia enggak mau keluar seminggu lagi. Sekarang pentas aja Mas Jo. Rayain ulang tahun Mas Jo yuk gitu. Hah? Pentas aja enggak apa-apa yuk.
Pokoknya dia itu pengen dengar suara gamelan gitu intine. Di selain aja, Bo. Terus digamelin. Ya udah. Tapi bisa enggak ya? Kalau aku mendingan kita pentas aja sekarang. Pentas ke mana? Jadi kalau mesti yang bokong lebih dari 12 jam ini bakalan kotor loh. Sudah gini aja. Oh, ini kadung si Luki apa si Luki harga ini masuk di dalam tubuh si Luki. Memang benar kita harus selain rakit sebentar pakai gendri, pakai kendang itu yang pasti. Oh, berarti ini harga ini enggak mau keluar sebelum dia pengin ini pentas. Oh, gitu. Kemarin dijamasi enggak? Enggak. Lah. Kemarin pasti. Tuh, kan ya. Kemarin kan aku udah bilang, ini suruh apa nyuci argani. Sampai sekarang enggak cuci-cuci. Jadi kamu jangan memperparah keadaan ya. Kemarin kita fokus ke Jumantoro loh. Oh, kamu aja enggak ngomong. Aku yang nyuci Jumantoro. Tapi ini sih itu baru pertama kemasukan argani. Aku takutnya dia kenapa-napa, makin lemas, makin kesini. Makanya ayo siap-siap. Siap-siap ayo. Eh, sapu jaga itu. Di sini aja, di dalam ruangan aja. Benang itu, bende sama bende. Izin Pak Izin, tolong dong Pak Izin. Dia kan juga bisa gamel. Yaudah guys, kita siapin dulu nih. Nah, gamelnya udah siap ya Moya? Ya, tapi aku belum nyaran ah. Enggak bisa. Kamu bende aja dulu, bisa enggak? Oke. Coba tes. Wah, benar. Aku cek mereka dulu. Hei, siap belum? Tim Trotop itu suruh sini dong. Ayo bantuin. Ini sama teman sendiri pada diem-diem aja. Ini gak marah ya guys, karena kemarin pentasnya dia gak kita ajakin tuh. Wih, kamu jadi ngejek ngawur, ini harga ini loh. Wah, ini gara-gara si Wahid nih. Wahid malah dia ngatain Argani. Tanggung jawab sopo? Ayo. Sopo sing tanggung jawab? Ayo Mas, cukup bang. Ya ampun. Ini garing. Duh, mending kita keluarin aja Mas Adullah. Bisa. Ini salah Wahid juga nih. Oh. Dadah, neutralizer. Ayo dong, kasih kedang. Nah. Jadi ribet kayak gini guys, satu aja udah ribet tambah satu lagi nih. Ayo pulang, Mas Joko, pegangin. Belum. Udah selesai ini loh, belum. Udah lah, Cok. Berjalan belum selesai. Ya, itu Wahid, kurang.
Ya lagi dul, lagi dul. Kita capek bener, guys. Gini. Udah. Habis ini kita cariin air bunga aja lah untuk membasuh tuh Argani. Bangun. Ini apa-apaan nih? Ini apa-apaan nih? Buat pelajaran kita harus saling mengingatkan karena kalau memang pentas itu Argani di bawah ya semua dimainin gitu. Iya. Bawahnya kan biasanya taruh di dalam kotak. Udah sekarang Argani kita basuh, kita cari bunga yuk. Ntar kita ngomongnya nanti aja. Oke, yuk. Yuk, let's go. Ini mereka berdua diurusin ya. Iya. Oke, let's go. Lah, guys, untung aja bisa dinetralisir ya. Itu udah deg-degan semuanya nih. Apalagi kalau dia nggak mau sembuh kalau sebelum pentas. Padahal kan kita pentasnya seminggu lagi. Iya, makanya itu kalau lama. Kalau Lucky lebih dari 12 jam juga udah bahaya tuh. Mas Yo, pentasnya bukan di seminggu ya? Minggu depan. Iya, depannya itu loh, Dul. Ini udah diambilin bunga ya? Sudah. Dan untungnya ini masih ada bunga di tempatnya Mbak Toyo. Aku minta sama Mbak Toyo. Nih, Argani ini kita sementara di apa Mas Yo, di basuh dulu ya. Sebelum dicuci semuanya dicuci. Wah, ini enggak enak. Kamar ini bantul. Wah, baunya ular. Bau Supri. Konon katanya kalau jadi berubah jadi ular. Siapa? Konon katanya kalau kayak gitu bisa berubah jadi ular ya? Apanya? Kalau bau-bau ular kayak gitu. Enggak apa-apa, nanti masa kita pelihara. Tul. Iya. Nih, Argani udah kita basuh aja lah. Ya, sebelum kita cuci semua seluruh badannya Argani kita cuci raupin dulu ya. Iya, benar. Kemarin kita cuma nyucinya cuma tor aja deh. Kita juga bingung. Soalnya kan kemarin aku udah ingat kapan kita mau cuci Argani. Kamu kapan ngomongnya? Kamu waktu, jangan buat-buat. Soalnya kita salah terus kalau kamu ngomong gitu. Waktu kita itu loh. Apa tanya jawab sama itu? Pak Izin tuh. Kan itu aku sempat ini. Tapi aku juga masih ingat aku kali ini berbicara kepada Boy. Karena aku juga masih ingat perkataan Boy kapan kita nyuci Argani, dia ngel pengen nyuci Argani, tapi kita oh iya benar-benar iya. Jadi Boy, gini. Jaran juga ya, toh? Nah, jangan sampai ada kolom mengong. Kalau kita berbicara itu di depan barongan, itu hati-hati. Soalnya kan kata-kata yang keluar itu di depan mereka, gitu loh. Itu kalau dia menagih janji, lah kita juga ya kerepotan. Makanya. Tadi Mas Adi tak suruh ngapain? Nyuci ular. Enggak. Ini nganu. Si Luki harus dibersihin juga. Alah, enggak ada alasan. Oke, Argani udah selesai ya, Mas Jo ya. Ini kita kembalikan dulu. Nyuci ular, yuk. Nah, sekarang pas ada nyuci ular. Sana, cuci ular. Ular, Supi. Bentar ya, ularnya tak ambil. Ambil daun. Ya. Iya, nih. Iya, ularnya bawa sini tuh. Jangan. Tahu Mas Adu yang kesana apa ularnya tak bawa sini? Tentu. Oh, apa tuh? Oke, guys, cukup sekian dulu video dari kami Garuda Video Satya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam. Dadah. Ayo tangkap. Dukung balik aja.